Halo KBN, welcome back to my channel QI Official. Thank you buat kalian yang udah pada mampir ke channelku ini. Jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe. Dan buat kalian yang belum pada subscribe, jangan lupa di subscribe ya. Di sini aku akan menanyakan video yang hampir sama dengan sebelumnya, yaitu bagaimana cara live streaming atau live score pertandingan bulu tangkis, terutama pertandingan bulu tangkis dari Denmark Open 2019 melalui akun YouTube. Kalian bisa menonton dengan channel-channel yang sudah saya cantumkan di video. Ya, buat kalian yang khawatir nih, nggak ada kuota, nggak ada wifi atau pengen nonton itu melalui TV, kalian bisa aja langsung nonton di TV RI pada hari Kamis, tepatnya pada pukul 2 siang. Di situ akan ditayangkan pertandingan bulu tangkisnya, tapi nggak semua match bisa ditayangkan ya. Ya buat kalian yang pengen di HP, kalian bisa nonton melalui YouTube ataupun bisa melalui browser. Menu YouTube sudah saya cantumkan. Kalian bisa aja langsung ke Chrome atau USB atau ya, ketik aja video.com dan pilih TVRI, ataupun bisa melalui FNC dan pilih TVRI, juga bisa melalui Mas TV, pilih saja TVRI ataupun melalui TV online gratis Indonesia lalu pilih TVRI. Dan catatan buat kalian yang pengen nonton melalui YouTube channel Badminton World TV, kalian disarankan memakai aplikasi Turbo VPN atau VPN lainnya, karena channel Badminton World TV hanya menyampai di beberapa negara, dan biasa negara yang dipakai yaitu ada negara Inggris, Singapura ataupun yang lainnya. Tetapi untuk info lebih lanjutnya kalian bisa baca saja di deskripsi. Dan saya juga di sini akan mengklarifikasi tentang konten-konten yang saya buat, terutama buat kalian salah paham. Jadi untuk konten sementara saat ini ya, saya menanyakan bagaimana cara live streaming atau live score pertandingan bulu tangkis. Jadi tolong dibaca lagi judulnya dan deskripsi agar kalian gak salah paham. Dan buat kalian yang sudah komentar negatif, sudah saya hapus ya pastinya karena kayaknya dimana. Buat kalian yang sudah komentar positif dan selalu support, thank you banget, semoga dilancarkan rezekinya. Oke guys, thank you, jangan lupa untuk di subscribe. See you, bye bye.